Hmm.
apa gitu. Nah itu juga begitu. Jadi bisa terangkum. Tidak bagaimana ini. Apa lagi? Ring. Bukan ini. Oke, 37 orang turun mulai. Memang ambil absen dulu nih. Jadi semua hidupkan mic masing-masing. Kalau ada yang baru ini kali pakai Zoom, tombol mic-nya di sebelah kiri bagian bawah. Jadi itu diaktifkan. Masih ada ini yang belum ada gambar, tolong nyalakan itu video. Supaya dapat lihat muka. Oke, sudah semua siap. Ini masih ada banyak yang belum aktif dalam bermain ini. Kalian Clarence, Chelsea Liu ada suara. Geraldi Semenaung, Gracia Ukso, Jessica Makahana, Radila Karuteng, Wanda Claudia Weru, ini ada Oppo A5S, ini siapa ini? Tolong ganti nama nih. Evalina Daud, Jessica Mundung, belum ada suara. Nah, sehat suara dengan video. Ambil yang kecil.
Gimana ada suara? Di bandit Inggris apa? Coba Fia. Coba. Coba. Kan punya nama. Aduh, mak tinggal 18% tapi HP. Mana dia? Itu kan tinggal. Oke, konsentrasi jadi layar yang masih pegang telepon, masih terima telepon, tolong dihentikan dulu aku main. Lihat dulu mempe wajah yang sungguh cantik jelita ini di layar. Jangan fokus di lain. Tawa. Belum mulai. Satu orang pimpin doa dulu. Itu ini yang satu. Natalia Kapo. Natalia Kapo pimpin doa. Ayo Natalia Kapo, Natalia Kapo. Hadir. Ya. Teman-teman, sebelum kita menunaikan pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Segala puji syukur kami sembah kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Kami akan menunaikan pelajaran kami melalui aplikasi Zoom. Kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami Tuhan dalam proses pelajaran ini. Hanya ini dan keringanan kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Natalia. Yang lain dengar dulu mempangnya absen ya. Ini kelas 101 asisten keperawatan. Aldi Moko Ago ada? Aldi Moko Ago ada? Alexandra Mayudi. Ada Alexandra Manginsihi? Oke, Andreita Kaloboba. Hadir, Mim. Oke, lanjut. Ayu Waraba. Kalin Lawrence. Kita punya nggak tazar mungkin kayak gimana yang kita ini Palempung. Dea Aloke. Dea Aloke ada. Oke. Eklesia hadir. Florencita Rapar. Hadir. Geraldi Sambenaung. Geraldi Sambenaung ada? Lanjut Gracil Nayawan. Gracil Nayawan. Jennifer Mondor. Jennifer Mondor ada? Ada. Kesia Makausi. Hadir, Mem. Yang so kasih hadir, tolong langsung saya mati itu mic, ya. Nah, ribut. Maria Tigau. Maria Tigau ada? Mei Plani Kudampa. Hadir. Hadir, Mem. Mutiara Zeke. Mutiara Zeke ada? Oke, lanjut. Nadia Pagayang. Nadia Pagayang. Neva Dadili. Neva Dadili ada? Lanjut.
Novelita Pelealu. Priscila Loan. Hadir, Mem. Putri Rugian. Hadir, Mem. Rangga Parengkuan. Rangga Parengkuan ada? Revalina Daud. Revalina Daud mana? Revalina Daud ada? Selin Kunia. Selin Kunia. Cindy Tumungo. Sofi Kayemba. Bukan apa itu? Kayemba ada. Kan yang siap ke pengalaman. Iya. Oh ada, followernya nih. Oke lanjut, Tasya Tuwege. Tasya Tuwege ada? Ada. Oke. Trivena Makalisi. Makasili, sorry. Trivena Makasili. Rivena Makasilin ada. Lanjut Virginia Makasabit. Virginia Makasabit. Berikut yang terakhir kelas 1, Stefania Mailangkai. Stefania Mailangkai ada? Okay. Putus ya, jadi ingat. Berikut kelas 2, asisten keperawatan Alexia Tomoliu. Hadir. Okay. Arcella Gratia Sumendang. Arcella Sumendang ada. Lanjut Beleza Lololuan. Hadir, Bu. Chelsea Lipi. Hadir, Mem. Christina Wulanta. Christina Wulanta ada? Oke, Delvina Kapo. Hadir, Mem. Vanela Silangen. Vanela Silangen ada? Francisco Korengkeng. Francisco Korengkeng. Lanjut, Frigina Lahe. Frigina Lahe. Hadir, Mem. Gracia Uso. Ya, putus. Gracia Uso ada? Lanjut, Jessica Makahana. Hadir, Mem. Hadir, Gracia, Mem. Oke. Marcelino Mandang. Marcelino Mandang ada? Maria Wesang. Melissa Nelwan. Melissa Nelwan ada? Jamin. Hadir. Meg Saiz Wahyu. Saiz Wahyu. Lanjut, Meilani Rumayar. Hadir, Mem. Okay. Miranda Balandatu. Miranda Balandatu ada? Berikut, Nadila Karundeng.
Olanda Weru. Hadir, Mem. Priscilia Malangi. Hadir, Mem. Olivia Supit. Hadir, Mem. Septia Sesa. Septia Sesa ada? Lanjut. Serina Lendo. Serina Lendo ada? Berikut Sherina Manopo. Hadir, Mem. Sylvia Wongkar. Sylvia Wongkar ada? Berikut Vanessa Masinambong. Hadir, Mem. Oke, Valencia, sorry, Sialensia Pratasis. Hadir, Mem. Oke, Fiona Tungkas. Fiona Tungkas ada? Oke, lanjut. Yechika Mundung. Yechika Mundung. Yechika Mundung ada? Nada? Oke. Silakan matikan speaker Anda. Pak. Kita ada jalur, Pak. Ada saya ingin mau bertanya. Besok saya mau datang ulang. Mau bertanya kalau mau ambil ijazah, besok bisa sampai jam berapa? Cuma itu. Saya ijazah untuk hari ini biasa lulus sekarang malam. Kita jam tanggal. Tanggal iya. Ya, boleh, Pak. Oke, besok juga, Pak. Oh. Ini ada antri. Iya, iya, saya tahu. Bukan jam berapa, Pak? Jam 10, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Mutiara Angela, ini Mas Mona. Hah? Hadir, Bu. Ini yang tadi yang baru gabung terakhir ada dua orang, siapa nama Kang? Supaya Mem semua langsung isi di absen. Yang sementara tadi Mem panggil absen kong baru bergabung, siapa tadi ya? Samsung J5, siapa tadi itu Samsung J5? Marcela Tigau. Ya? Kelas berapa? 101 atau 102? Kelas 101. 101, oke. Okay. Namanya apa tadi? Ini di absen ada nama Marcela. Maria Marcela. Oh, Maria. Oke. Okay. Maria Marcela Kareta Tigau. Siapa lagi satu orang, Dang? Mem, Dea Love, Dang. Dea Love kelas berapa? Kelas 101. Dea Nivelia Aloke. Iya. Iya, oke. Okay. Oh. Oke, okay, wait, member pindah dulu. Iya, paling. Yes. Oke. Okay. Jadi daftar hadir sudah. Semua silakan matikan mic. Oh, ini ada Serina Lendo ini baru bergabung. Oke, okay. Serina. Serina. Serina Lendo, oke. Okay. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan Mem, pertama kita. Mem, kita sudah beraksen tuh, Mem. Siapa tadi? Siapa nama Edvel? Kita, Mem. Siapa nama? Bella Wiloluan. Siapa? Siapa nama? Milesa Winsilololuan. Kelas berapa?
10-2. 10-2 lololuan. Sorry, memuncar dulu ya. Beleza Winsi lololuan. Iya, Mem. Oke. Silakan matikan mic. Jadi hari ini adalah hari pertama kita bertemu untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalau ada yang datang mendaftar online waktu pendaftaran PPDB, so baku dapat yang mem, Kang. Tapi kalau yang mendaftar online dari rumah berarti belum pernah ketemu. Mungkin so pernah lihat waktu bapak urus mem jalan lewat-lewat. Tapi hari ini officially baru kenal mem secara ini dalam KBM ya. Jadi untuk materi kita adalah mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Itu buku kasih sendiri nih, jangan terbiasa aja juga bikin buku campuran. Ada ya, ini kasih kemari. Ketat. Jadi buku apa, Mem? Sendiri. Ini Serina ini kita kasih menyelamai. Mata pelajaran apa, Mem? Simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital yang biasa disingkat dengan SIKOMDIK. SIKOMDIK nih, jangan ada yang salah ini, soalnya ada mata pelajaran yang jurusan TKJ punya itu SISKOM, itu lain kali dia salah mengerti. Jadi MAPEL SIKOMDIK atau simulasi dan komunikasi digital. Oke, sebelum mulai, semua soal ya tuh mempe nama di layar, tapi ada baiknya lebih baik memperkenalkan diri dulu, Kang. Jadi mem namanya Gloria Agnes Monica Purukan. Tertawa. Oke, jadi mempe nama Gloria Purukan, mengajar produktif teknik komputer dan jaringan. Hanya untuk MAPEL SIKOMDIK itu untuk ASKEP kelas 10 mem yang mengajar. Jadi ini materi SIKOMDIK atau mata pelajaran SIKOMDIK ini berhubungan dengan IT. Coba dengar? Oke. Okay. Ada mem, ada. Oke. Okay. Ada mem, ada. Lanjut? Ada. Lanjut. Oke, okay. Biasanya kalau di kelas, kalau pertanyaan awal itu pasti mesti dapat tanya, mem, nomor kaki berapa? Nomor BH berapa? Kaweng atau masih cewek-cewek? Toh? Jadi mem so menikah, mem ada dua mempe buah hati. Suami satu, tertawa lagi ngoni. Oke, okay. Masih ada pertanyaan soal mempe pribadi? Mas yang terlalu deep ya, kalau mau bertanya yang wajar-wajar. Jangan ngoni semua tanya nomor BH. Ada pertanyaan? Kalau mau soal pertanyaan mem semua lanjut. Hah? Lanjut yo. Tadi siapa yang bilang mem dope cantik? Ujur lo, memang ketuk cantik no, masa ketuk bisa ya? Hai. So lihat di layar tuh, lebih cantiknya kalau lihat langsung. Kalah Agnes Muni. Oke, okay, kalau sudah terus mau lanjut ke materi. Jadi untuk materi SIKOMDIK, nanti buku digitalnya akan membagikan di Telegram. Nah, sekilas tentang mem, mem kalau di kelas itu mengajar mem paling enak suka sekali kalau sementara mengajar ada siswa yang tidak konsen di depan. Kecuali kalau mem kasih kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat, baru Anda bisa bertanya. Tapi kalau nyadak tolong konsen dulu, jangan ini di lain-lain nih. Bukan otak kris. Nah, untuk materi hari ini, perkenalan materi dulu, nih. Jadi, konsentrasi di layar, ada buku digital yang akan mem tampilkan. Nanti ada hal-hal penting yang harus kalian catat.
Dapat lihat tuh di layar? Ada, dapat lihat? Oke. Okay. Ada mem. Ada mem. Jadi ini materi yang tadi mem bilang. Untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalau ada yang enggak tahu dapat dengar ini napa di layar. Mau saya tidur enggak, Nesta? Ku mana? Saya mati dulu tuh mic itu, siapa yang masih menyala mic? Dapat dengar dok tu mamak dapat veto eh. Oke. Okay. Sudah saya catat. Sudah. Oke, jadi materi awal kita adalah tentang konsep dasar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Berikut mengkomunikasikan gagasan dan yang terakhir kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Bilang kalau sekolah tertulis. Oke. Mau tulis yang mana, Mem? Ini yang bab satu. Tulis yang mana? Jadi yang A. Cuman yang bab satu. A, C, dan D. A, C, dan D. Hari ini tolong singkat-singkat dulu, nih, karena masih ada kelas 34 yang dapat antri. Nanti berikut orang bikin 2 jam, tapi mesti isi kuota banyak-banyak karena ini lumayan DP kuota aja terpakai. Unlimited. Ya, unlimited mar DP kecepatan kalau lalot bagaimana ya? Tadi bilang putus-putus tuh jaringan. Komunikasikan gagasan. Aduh, banyak ada do ini. Kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Aku bang. Jadi yang pertama konsep mata pelajaran, konsep dasar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, mengkomunikasikan gagasan. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Itu untuk perkenalan materi. Mem, yang tadi belum, Mem. Yang A, C, D, D. Cepat saja kita baca catat. Pelajaran. Siapa itu terabe-rabe? Kasih mati dulu tuh mic, jangan ada yang semenyala mic. Sudah? Oke, lanjut. Belum. Belum. Nanti berikut, nanti kan itu buku digital nanti mau share ke grup Telegram. Jadi yang belum sempat baca tat, nanti lanjut di apa sebentar. Soalnya ini semua 1 jam. Semua lanjut ke kelas 10. Oh iya, Mem. 3-4. Bentar ya, tunggu mau share dulu ini. Thank you.
Gue ada baloni. Jadi yang pertama Anda harus tahu dulu apa itu simulasi dan komunikasi digital. Gimana? Sementara mengajar matang, sementara mengajar online. Oke. Jadi apa itu simulasi dan komunikasi digital? Itu sudah di layar. Jadi simulasi dan komunikasi digital adalah aspek dalam bidang komunikasi digital yang dapat diartikan sebagai sebuah proses pertukaran informasi antara dua perangkat atau lebih yang melibatkan penyampaian dan penerimaan data. Tulis dulu. Yang mana, Mem? Ini. Mem yang mana, Mem? Mana, Mem? Yang mana, Mem? Itu sayang di layar. Dapat lihat, toh? Semua. Yang biru, yang biru. Mem, mana, Mem? Kabur-kabur, Mem. Nggak dapat lihat, Mem. Yang sebiru. Yang itu biru, Mem. Dengar dulu nanti. Grup Telegram. Jadi Mem, kirim-kirim yuk Telegram tadi. Coba ntar nanti Mem kirim. Kasih mute dulu supaya kita selesai. Jadi terus sama satu jam terus ini masih ada kelas 3 dan 4. Jadi hari ini sebenarnya intinya cuma perkenalan materi awal dengan Mem yang guru yang mengajar itu. Nah, untuk materi berikut, turang bikin jadi 2 jam. Jadi ini cuma 1 jam. Jangan terlalu lama. Jadi yang memang pertegas adalah materi simulasi komunikasi digitalnya itu apa? Yang kita praktekkan hari ini melalui Zoom itu sudah masuk dalam simulasi dan komunikasi digital. Jadi membagikan atau saling bertukar informasi antara dua perangkat atau lebih yang melibatkan penyampaian dan penerimaan data. Jadi Mem sebagai komunikator dan Anda yang menerima informasi atau pesan adalah komunikan. Dan kita semua menggunakan perangkat. Jadi ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone, berarti kita semua sudah melaksanakan simulasi dan komunikasi digital. Sampai di sini paham? Paham, Mem. Paham. Ya, jadi, Mem. Segala sesuatu yang kita lakukan atau berkomunikasi lewat perangkat digital, itu berarti Anda sudah melakukan simulasi dan komunikasi digital. Jadi tidak ada tatap muka secara langsung, yang dilakukan adalah tatap muka lewat media-media yang mendukung itu orang pe sosial. Iya. Ini Zoom ini adalah salah satu media yang kita gunakan. Pakai laptop, pakai handphone, berarti itu sudah melaksanakan simulasi dan komunikasi digital. Digital. Nah, untuk materi yang berikut, pendalaman materi tentang ini awal, orang nanti pelajari lewat buku digital, Jone. Yang penting Oni so tahu, oh yang mengajar psikomdik Mem Gloria bagaimana DP muka. Bagaimana tuh suara. Yang Oni jalia di Telegram dapat ya sangat, dapat komen. So Mem ini no, Mem orang memang tegas, tapi sebenarnya Mem orang friendly. Friendly untuk anak-anak kalau yang suka mau dekat, mau curhat. Kita indah sama telepon, indah apa kita. Jadi sampai di sini dulu turang pertemuan karena ini so 51 menit. 10 menit lagi untuk kelas 10-3 dan 10-4 akan dimulai. Jadi untuk pertemuan pertama perkenalan ini sudah dulu. Kalau ada pertanyaan nanti lanjut di grup Telegram. Nanti materi Mem akan share. Oke. Sampai ketemu di Telegram. Bye.